Oke, okay, guys. Saya dulu di berkasnya kali ini. Nama lengkap dari Muhammad Rizik sidang dari yang saya Sihab alias Arif Muhammad Rizik Sihab. Betul. Betul. Yang mulia, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Saya meminta saya dihadirkan di persidangan sebab
suara yang tidak terdengar itu, kalau suara saya bisa didengar nggak dengan jelas? Kalau begitu, suara dari saya dan terdengar di sini. Interupsi, Majelis Hakim yang mulia. Majelis Hakim, terdakwa mau menyatakan pendapatnya. Coba dulu sini. Ini problem nih. Kita harus sidang lagi, harus diperbaiki dulu aturan di sana. Karena kita akan sidang, tidak akan melihat suaranya di sana terlambat. Artinya, sidang biasa, weh, atau bang, oke. Masih ada yang sampaikan lagi setelah. Ya, jadi begini Majelis Hakim, saya mau menyampaikan alasan kenapa saya minta dihadirkan, karena sidang melalui online ini terlalu tergantung pada sinyal. Sementara sinyal di sini kurang baik, gambar terkadang terputus dan suara juga sering terputus. Bahkan saya tidak jelas mendengar akan disampaikan oleh yang hadir di persidangan. Dan ini sangat merugikan saya. Jadi sekali lagi, online ini sangat merugikan karena terlalu bergantung kepada sinyal. Dan sinyal tadi terputus, itu membuat gambar dan suara juga terputus. Di samping itu, saya dalam keadaan sehat walafiat dan saya siap hadir kapan saja di persidangan. Ya, baiklah. Jadi saya hadir sekarang ini. Kami coba menaiki audionya biar bisa terang yang dari sana. Kalau suara saya terang di sini, cuma yang suara kami dari sana ini yang tidak terang. Nanti tadi ini ada teknisi, kami sudah tidak jelas. Saya tidak jelas apa yang disampaikan. Jelas kami tidak akan lanjutkan sidang kalau tidak terang suaranya, ya. Oke, ini saya sudah konsultasi tadi dengan teknisi IT yang ada di sini. Ini kami minta waktu lagi ya, bukan waktu suara sidang online segala rupa. Aduh, pusing. Sebaiknya dihadirkan saja saya di persidangan. Faktanya ada beberapa persidangan yang menghadirkan terdakwa. Sehingga tidak perlu ada diskriminasi semacam ini. Saya tetap minta dihadirkan dalam gedung pengadilan, ruang sidang. Oh, mana terlalu dipaksakan mah, beuh. Nyanyi merenung sebuah mama kami. Jangan kau percuma tuh. Debat naon, debat sejelas suara, kenal.
Ini di online segala tidak ada sidang itu. Itu ya ruangan itu nanti. Lihat. Seruangan aku tuh seruangan gitu atuh lah di kasus pada negara kia di sidang kia aduh kos di main-main itu anjir parah. Terlalu memaksakan. Berarti si iya nemukan negara artinya nemukan negara artinya si Eta nemukan negara artinya berartinya
Di online online gusti, aduh. Ruangan online, Pak Habib. Makin diulahkan atuh supaya hakim. Area gitu ya, ke Indonesia teh ai teu bisa, aduh. Yang di yang juga dipermainkan gitu. Ini sedang di online-online atau asa acan aya si dituna kan.
Lihat. Oh, tidak itu nak.
Waktu gitu nak, waktu gitu nak. Sidang online, awak waktu gitu nak, waktu gitu nak. Oh, waktu itu nak. Oh, waktu itu nak. Sedang online. Oh, waktu itu nak. Oh. Itu nak. Ini selama itu nak biasa. Itu dah. Yang seriut. Ngerengah kena kita. Seriut. Aing.